Maksud bagi isi kandung Quran. Surah Yasin, kalau manusia itu ada jantung, maka jantung bagi Qurannya ialah Yasin. Kalau rusak jantung manusia, maka mati manusia. Maka kalau rusak akidah yang ada tersebut dalam surah Yasin ini, manusia itu akidah dia rusak. Surah Yasin terbagi kepada dua, ayat 1 sehingga 44, bahagian pertama. Bahagian kedua, ayat 45 sampai akhir. Jadi, kesimpulan Quran ni, surah Yasin ni, kesimpulan surah Yasin ialah nafi syafa'ah, syirik syafa'ah. Tidak boleh bersyirik kerana syafa'ah. Tak boleh bersyirik kerana syafa'ah. Syafa'ah ni, syafa'ah sini ialah syafa'ah kasih sayang. Syafa'ah sini syafa'ah kasih sayang. Contohnya, kalau kita ni baik dengan polis, kita baik dengan ketua, dengan CPO polis, semua polis-polis dalam Selangor ni tahu kita baik dengan CPO polis. Jadi tiba-tiba anak kita kena dapat kena tangkap kerana kes-kes tertentu. Jadi ketua balai tak berani ambil kes. Kerana bimbang takut akan dapat tindakan daripada ketua CPO polis misalnya. Ataupun kalau tangkap pun CPO polis suruh lepas. Itu dipanggil pertolongan. Syafa'ah ni maknanya pertolongan. Pertolongan sini kerana kita ni baik dengan CPO. Oleh kerana kita ni baik dengan CPO, bermakna CPO tu sayang pada kita. Jadi dipanggil sini syafa'ah qahiyah, syafa'ah kasih sayang. Itu di kalangan manusia ada gitu. Sekarang ni Perdana Menteri kita ni, dia ada sikit geruh pada bini dia. Jadi kalau kita minta tolong bini dia, mungkin projek-projek dapat. Kerana Perdana Menteri sayang sangat pada bini dia. Akibatnya apabila kita bondek bini dia, maka projek-projek boleh dapat. Contohlah, bagi manusia, ya. Tetapi bagi Allah Ta'ala, tidak boleh benar ini berlaku kepada dia. Tidak boleh bagi Allah. Jangan sekali-kali kita beranggapan oleh kerana Nabi Muhammad ni baik dengan Allah dan Allah sayang dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sayang kepada Allah, kita bodek Nabi Muhammad, jadi Tuhan terpaksa kesian belah kepada kita. Tak boleh kita. Tak boleh kita. Seperti mana orang Buddha, orang Kristian. Allah sayang kepada Nabi Isa. Jadi orang Kristian bodek Nabi Isa. Maka dengan bodek Nabi Isa, tak payah zina, minara, apa semua pun, Tuhan akan ampun dosa kerana kita baik dengan Nabi Isa. Jadi, ada sebuah pula, dia bodek mok Nabi Isa, Siti Maryam. Mok Nabi Isa, Siti Maryam, dia bodek. Maka Allah Ta'ala, kerana terlampau sayang sangat kepada mok Nabi Isa, maka lepaslah orang ini daripada azab neraka. Tidak boleh gitu. Tidak ada bagi Allah Ta'ala begitu. Nah, faham ya? Itu makna syafa'ah qahiyah. Kita ada buat tak? Kita ada lah. Contohnya, kita pergi ke Mekah. Ya Rasulullah, kita sampai di Mekah, kita panggil Ya Rasulullah. Panggil dah ni. Panggil Nabi dah ni. Nabi mati ni. Mati dah. Ya Rasulullah, ingatlah pada saya juga. Kita dua ni tak pernah jumpa ni. Tapi kita ni mari daripada Malaysia, lagi jauh. Saya nak cakap Arab tak pandai. Tapi ingatlah pada saya, saya ni mari dah ni. Minta syafa'ah dengan Nabi. Ya Allah, ajar Ya Muhammad, Ya Nabi Muhammad, tolonglah minta syafa'ah pada saya daripada masyarakat. Kata gini kufur. Ayat Quran, Man zalladhi yasma'u indahu illa bi'izni. Surah Yasin, surah apa, ayat kursi. Siapakah boleh beri izin kepada sesiapa melainkan izin syafa'ah melainkan Allah saja, dengan izin Allah. Maksudnya seperti saya beritahu ni sini ya, iaitu syafa'ah ni ialah Allah Ta'ala sudah beri kepada orang itu. Jadi dia beri, kalau kita kan sijil lah, sijil syafa'ah ni macam sijil lah, sijil.
Okey, si Cik Cik Mah, ini si Cik Cik Mah ni. Dia ada Cik Mah yang duduk asal Kelantan, duduk di Batu Kek tu kau, apa-apa. Bila dia, bila di pada masa saya esok, Muhammad, kamu pergilah kepada Cik Mah ni. Oh, tapi Cik Mah ni ya, orang duduk sini-sini, zaman ni, ni, ni. Ini pula orang ni, orang ni. Tuhan kata, pergi kepada Nabi. Nabi pun jumpa Cik Mah, Cik Mah tu. Cik Mah ambil tu, ni kamu ni. Cepat kamu. Dia tolong membagi bagi pihak Tuhan. Bukan Nabi yang ini semangat yang Nabi pada kamu ni. Tak ada, tak boleh. Tak ada bagi Nabi bagi Tuhan. Cepat mesti dengan izin Allah. Jadi Nabi ni tukang yang membagi-bagi cepat saja. Nah, macam kita dapat gerah tanah lah. Orang sini pohon dengan kerajaan untuk dapat gerah tanah. Bila sampai tempoh, minta melalui pejabat tanah bukan? Lepas dapat melalui pejabat tanah, kemudian pejabat tanah proses-proses, dia suruh kita bayar cukai sekian-sekian, hasil sekian-sekian. Kemudian, lepas dibayar cukai apa semua, kemudian dia pergi tempoh, bila sampai masa, seorang daripada pegawai akan datang. Boleh jadi sultan sendiri, boleh jadi DO ke, wakil rakyat ke, yang ditugaskan untuk beri geran. Bukan? Maka bila sampai masa, dia panggil semua sekali. Buat berucap bahawa makanlah apa dia tu, tak kira lah. Kemudian dia pun panggil seorang-seorang ni geran kamu. Nombor log sekian, IC nombor sekian. IC nombor sekian, awin ni, awin ni, awin ni. Tiba-tiba, satu orang datang. Tuanku, misalnya tak sultan yang bagi. Tuan aku macam mana nama saya tak nak masuk ke senarai ini? Tuan aku akan kata, saya ni tukar bagi dia ni. Kamu proses dia menikup jabatan. Ada lagi. Ada lagi. Kita proses dia yang tanah dulu lah. Nanti grup dia keluar pula. Gitu kan. Nah. Bermakna sini, siapa-siapa yang pegang kalimah La ilaha illallah, tidak syirik pada Allah, Muhammad Rasulullah, mengaku Nabi Muhammad Rasulullah, iaitu mengaku supaya taat setia kepada syariat yang Nabi bawa. Segala hadis-hadis tentang ibadah apa, mereka yang ikut 100% ni saja yang dapat syafaat pada masyarakat. Siapa yang tambah, ini mana-mana hadis dia? Tak ada, tak ada, kamu tak masuk senarai. Tepi, 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 tepi. Yang ikut senarai kata. Itu rekah dulu ni, saya beritahu rekah-rekah dulu. Bukan nak salah tentang syafaat ni, tapi nak ayat Quran. Cuma nak beri makna perkataan dulu. Nah. Jadi syafaat maksudnya pertolongan. Iaitu syafaat pertama di pada masa ialah selepas perbicaraan tu. Di beri syafaat, orang ini terus masuk surga tanpa lagi tanpa lagi masuk neraka. Yang balance tu ialah orang beriman juga lagi, tapi ada buat dosa tak cukup. Yang ni kena masuk neraka dulu. Masuk neraka. Jadi satu hari tinggal sembahyang, satu waktu tinggal sembahyang, dosanya cah dan nerakanya 2.8 juta tahun. Satu hari. Sebab dosa satu hari, satu hari, satu waktu tinggal sembahyang, satu waktu tinggal sembahyang seperti satu hari 1000 tahun. Satu hari 1000 tahun. Satu hari 1000 tahun. Satu waktu tinggal sembahyang 80 tahun dalam neraka. Bermakna satu tahun akhirat bersamaan 360 ribu tahun dunia. Kali dengan 80 bermakna 28 juta 800 ribu tahun. Awak kali tak percaya? 28.8 juta tahun satu waktu tinggal saya. Jadi diri ini dalam senarai ini satu waktu tinggal saya. Masuk neraka dulu 28 juta 800 ribu tahun. Lepas tu hari sekian tinggal campur-campur-campur masuk neraka. Masuk dulu. Lepas tu tak puasa lagi,
tak puasa lagi, tiga nama mereka lagi apa semua tu, ya semua ni tak minta apa ni kat aku ni, tak minta apa lah kat ni. Saya pula. Jadi dosa begini, satu orang berhutang, ingat, satu orang berhutang. Saya beri hutang kepada Cik Mak misalnya. Saya beri hutang kepada Cik Mak. Karena Cik Mak kata, tolonglah, okay, saya nak hutang 300 ribu. Janji nak bayar setiap bulan. Saya pun beri. Bila sampai tempoh, Cik Mak kata, saya tak ada bayar. Beri tempoh lagi, beri tempoh lagi. Lama-lama, dia main beri tempoh, beri tempoh, beri tempoh. Lama-lama, kita pun jadi lupa. Nah, bila lupa, satu hari, Cik Mak mati. Cik Mak tak beritahu pada anak, tak beritahu pada bini. Mati. Kita, yang berhutang tu mati. Tak beritahu pada bini, tak beritahu pada anak. Yang si pemberi, saya sebagai yang memberi hutang pula, tak tahu kata Cik Mak mati. Nah, tak tahu. Kalau tahu mungkin saya halang. Mungkin. Saya pula tak beritahu anak saya pada Cik Mak ni ada hutang kalau dia... Kalau yang mati besok, kalau dia bayar sekian-sekian banyak, awak mana boleh terima lah. Kita pun tak beritahu bini kita, anak kita. Dia pun tak beritahu bini dia, anak dia. Kemudian satu hari kita pula mati. Dia tak ingat dah Cik Mak ni berhutang. Di padang mahsyar besok, bila masuk pembicaraan, ada masalah apa ni? Oh dia saya ingat ni Cik Mak dulu ada hutang saya RM300. Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala panggil, mari ke sini. Apa ya hutang dia? Dia tak bayar duit dah masa tu. Duit dari ringgit Malaysia tak kira tu. Itu tinggalnya pahala. Cik Mak apa cuwiri tu? Bagi pada Haji Mian. Bagi. Berapa nilai satu ringgit hutang tu berapa nilai dengan pesi kepala awak bagi pada dia? Bagi. Habis bahagian diri. Bahagian baju kerai pula. Bagi. Ni bahagian sunat ke? Bagi. Tak ada. Baru jatuh nilai RM30 baru. RM30 baru. Contohnya lah. Masih hari 270. Okey. Semayah sunat dia. Tadi semayah sunat lah. Lepas tu, habis semayah sunnah, habis puasa, habis belaka, maka semayah fardu, bagi fardu lah. Tinggal lagi RM30 lagi hutang. Pahala habis dah. Cik Mak punya pahala habis dah. Kita ni pula RM30 lagi tinggal. Dan kita, saya ni contohnya nak termasuk dari senara orang yang nak masuk neraka. RM30 ni masih lagi masuk neraka pula. Dah? Ambil dah belakang dah, ambil mana? Ambil belakang dah. Maka Tuhan kata, habis dah. Pahala semua habis dah belakang, habis dah. Okay, dosa kamu beri pada dia. Ambil dosa beri pada Cik Mak. Cik Mak yang patut masuk surga, masuk neraka. Kita yang patut masuk neraka, masuk surga, kerana hutang. Awak cuba bayangkan satu orang yang curi duit orang. Saat ini berhutang aja tu. Yang curi, yang tipu, yang makan sepadan tanah. Yang macam-macam. Dan orang ni akan masuk neraka. Okey? Orang ni akan masuk neraka. Itu contohlah. Sebab itu siapa-siapa yang mati, mula-mula sekali sebelum dibahagi pesaka harta dia tu, pertama sekali kena cabut bahagian hutang dia dulu. Cabut hutang dulu, baru balance tu bagi pesaka kepada yang layak terima usaha. Kalau bagi hutang semua sekali ni, habis bagi hutang, anak tak ada satu sen. Nah, tapi kita hutang tak kira, tak apalah, kita bagi dulu buat kita. Baik, maka syafaat yang kedua ialah kepada orang Islam yang ada dosa, yang tidak syirik pada Allah, ada dosa masuk neraka. Maka syafaat kedua, Nabi kata aku pergi sujud bawah arah sekian lama, sehinggalah Tuhan kata angkat kepala Muhammad dan mintalah syafaat, nasihat kuih.
maka Nabi pun minta syafaat untuk mengeluarkan sebahagian besar manusia daripada neraka. Jadi yang duduk dalam neraka sana, kalau satu waktu 28,800,000 tahun, kalau satu waktu 2.88 bilion tahun. 2,888 juta ribu juta tahun. Kalau 200 waktu bermakna 5,760,000 juta tahun. Separuh umur bumi ni duduk dalam neraka. Dan 200 waktu bahagi dengan 5, jawab dia 40 hari tinggal sembahyang. 40 hari tinggal sembahyang kau. Lepas tu kita agak-agak awaknya daripada akhir balik dulu. Umur 15 sampai umur 20 berapa tahu agak-agak tinggal saya. Ganti dah ke? Jadi caranya minta ampun dosa lah kan? Minta ampun dosa. Tak terbilang, tak tahu jumlah dah ni. Jumlah hari pun tak tahu dah ni. Tak sekiranya lah masa kita duduk dalam jahiliah pula ya. Masa baru-baru kahwin lepok sana, lepok sini. Belum kahwin lepok sana, lepok sini. Lepas kahwin anak satu, anak dua, anak tiga. Tak semayang lagi pun ada. Betul? Maka caranya minta ampun dosa semua sekali. Semua sekali. Nak bayar semuanya ni. Hutang terlalu banyak dengan Tuhan ni. Maka caranya minta ampun semua sekali. Ingat kan? Kita start emisi hari ni. Hari ni kita start. Yang lepas dah Tuhan, tak tahu dah saya berapa kali saya tinggal saya. Berapa hari, berapa tahun, tak tahu dah saya. Minta ampun Tuhan semua sekali. Nah, puasa berapa hari tinggal ni, semua sekali. Lepas tu kita tak belajar kan, semayang yang kita semayang tu tak sok nak pula dah. Karena kita tak reti cara semayang. Macam-macam lah tak. Maka semua tu minta ampun dah semua sekali. Start hari ni. Baik, bagi sesiapa yang tak minta ampun tadi, akan dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak buat syirik satu pun masih hidup ataupun sebelum dia mati dia bertaubat atas syirik dia buat, akan dapat syafaat yang kedua. Ya, siapa-siapa yang ini dikeluar daripada neraka. Nabi kata aku keluar sebab kebanyakan manusia yang beriman daripada neraka. Kemudian selepas sekian lama Nabi pula pergi sujud bawa arasy. Rekaskan cerita, Nabi dapat syafaat yang ketiga. Maka Nabi mengeluarkan saki-baki orang dalam neraka itu, walaupun ibadat dia itu besar kecil daripada satu dinar. Satu dinar ni 20 dinar 7,000. 7,000 bagi 20. Gitu. 70 bagi 2. 140 ringgit. Nilai ibadat dia tu 140 ringgit punya derma gitu. Atau kurang daripada tu. Ada lain kata iman dia tu besar bu. Dikeluarkan daripada saki-baki daripada neraka. Orang yang terakhir sekali masuk syurga ya, dikeluarkan, dilempar seperti agak dalam guni tu, agak. Tuhan lempar, nak jalan tak boleh dah. Lampau-lampau dari neraka. Lepas tu, terguling di pintu syurga. Tak boleh bergerak. Hangus. Hitam. Agak. Orang-orang ahli syurga ambil air syurga, pergi siram ke atas bodi orang yang terakhir masuk syurga lagi. Siram tu, kelimata. Oh, hidup lagi. Mata. Bila sigar lagi tu barulah gerak. Kemudian dia mengantok masuk dalam syurga. Mengantok masuk. Awak cuba bayangkan ni arang semua sekali. Mengantok masuk jatuh. Debu arang tu jatuh. Lalu dia angkat kepala. Dia pun tengok keliling semua sekali. Dia pun pusing balik. Mengantok keluar balik pada syurga. Keluar balik. Lalu Tuhan tanya kenapa tu? Ya Allah, ya Tuhanku. Semua ahli syurga ambil belaka dah. Tak ada benda dah tinggal pada saya. Mengajuk dia. Menangis-nangis mengajuk. Ya Allah, ya Tuhanku.
Tak ada benda dah. Semua ahli syurga ambil lah. Saya orang last sekali. Mengaku tuan. Lalu Allah SWT bertanya dia, ya hamba, wahai hamba aku, tidakkah pernah dulu kamu di dunia dulu ada niat kalau kamu dapat apa, dapat harta, kamu nak dapat harta sebesar kerajaan yang terbesar sama kamu, ingat tak? Tuhan tanya dia. Nak tuan, hamba tu tadi kata ada ingat. Negeri terbesar sekali kalau kita sekarang ni Amerika lah. Kalau aku ni dapat kuasa boleh memerintah seluruh Amerika tu, aku punya semua sekali. Aku punya semua sekali. Dengan harta dan rakyat-rakyat semua aku punya. Ada tak? Dia kata ada. Sekarang ni dengan anak hamba aku, aku beri kepada kamu 10 kali ganda kerajaan mereka tu. Dia pun kata, tengok pada Allah dia. Lalu dia kata, wahai Tuhan aku, tak usah bersenda pada akulah Tuhan. Boleh pulang seluruh orang tak apalah. Maknanya dia anggap Tuhan mempersenda pada dia. Pasal nilai ibadat dia terlampau sikit. Nak beri 10 kali ganda kerajaan mereka. Apabila dia kata begitu, Tuhan kata, aku gandakan lagi 5 kali ganda. Maknanya 50 kali ganda kerajaan mereka sekarang ni. Itu orang last kali masuk syurga. Last kali masuk syurga. Itu masuk mengangkok. Masuk mengangkok. Mengikut hadisnya, besar istana dia, besar tempat dia tu, 2 kali ganda bumi ni. Ada satu hadis lain kata 10 kali ganda bumi ni bagi orang yang terakhir masuk. Yang lain semua yang syirik pada Allah, tak kira syirik tu orang Islam ke, semua sekali dengan Hindu apa semua tu, semua kekal dan apa tak apa. Jadi syafaat ni ada 3. Awak nak syafaat mana? Awak nak syafaat yang di pada mahsyar ke? Awak nak syafaat di dalam neraka? Dapat neraka ada 2. Awak nak tahu ni, ingatkan syafaat pada mahsyar saja dah. Kalau Tuhan tak beri syafaat dalam neraka tu, awak tak boleh keluar daripada neraka. Dah saya tanya tadi, berapa tahun awak tinggal semaya? Awak sendiri pun tak tahu bilangan tahun. Bukan kata bilangan waktu. Bukan saya kata betul. Jadi awak akan duduk dalam neraka tu tak tahu berapa lama. Dah 40 hari tu separuh umur bumi tu. Umur bumi ni 10,000 juta tahun agak-agak. Duduk dalam 40 hari 5,760,000 juta tahun. Kalau orang yang mati tu, yang mati, mak kita mati tu, mak kita tak semayang satu waktu, awak tahlil tu tak jadi apa lagi. Tak ada ibadah untuk tebus semayang. Tapi kalau puas tak puasa, boleh bayar fidyah, boleh ganti. Tak buat haji, boleh ganti. Tolong puan haji, atau pergi buat haji, anak boleh. Atau puan kawan boleh. Tak bayar hutang, orang lain boleh tolong bayar. Anak boleh tolong bayar, kawan boleh tolong bayar. Tetapi tak semayang, tak ada siapa boleh tolong. Melainkan doa anak dia saja. Anak dia kata, ya Allah, aku dah semua aku yang tak semayang. Satu waktu dia tinggal. Itu boleh. Ibadat tak boleh ganti. Tak boleh ganti. Nah, baik. Kita mula lah. Mukadimah panjang sikit ni. Nak suruh faham ni. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sekali. Sikit lah. Baca sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin. Wal-Quranil Hakim. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم
yang tak betul tadi dia baca tu nak dengar tu, dia ikut seperti mana baca tadi lah. Nah, contohnya saya beritahu sikit-sikit kan, eh. Macam ayat yang ketiga tu, inna kalamin al-mursali, bila dibacanya nun tu ada satu situ, kata-kata satu, bahasa dia punya tanwin. Innaka, dia kena dengung situ. Innaka, ada satu lagi yang dengung juga. Siratim mustaqim, siratim dengung di mim. Lepas tu litung zira kauman masa nun tu mati ya. Baik, itu reka-reka lah. Jadi lain kali kita datang, kita mana-mana yang tak ingat tu, yang tak ingat tajwid ke, yang tak reti tajwid ke, baca pelan-pelan, insyaAllah satu hari kita reti lah. Nah, baca sikit-sikit. Jadi Yasin, maksud Yasinnya wahai manusia. Setengah-setengah kata maknanya wahai manusia. Ada setengah kebanyakannya kata tak tahu makna apa. Jadi kita mulakan untuk ayat ni dengan tak tahu makna apa, melainkan apa yang Tuhan nak beritahu selepas pada tu. Ada setengah kata Yasin tu wahai Muhammad, ada setengah kata Yasin tu wahai manusia. Tapi nak kata secara anu, jadi baiklah kita kembali kepada Tuhan sajalah. Wal-Quran al-Hakim, iaitu Allah Ta'ala bersumpah. Ini Wal-Quran. Wal tu maknanya Wal tu demi Quran, bukan dan demi, iaitu aku bersumpah dengan Quran yang penuh hikmah. Aku bersumpah, Tuhan sumpah, aku bersumpah dengan tu, dengan Quran yang penuh hikmah. Hakim tu hikmah, hikmah penuh hikmah. Dalam hikmah sini bermaknanya siapa-siapa yang belajar daripada tafsir Quran ini akan dapat banyak hikmah. Wal Quran al-Hakim, aku bersumpah dengan Quran yang penuh hikmah. Innaka, bahwasanya kamu Muhammad, laminal mursalin, termasuk golongan rasul-rasul yang diutuskan. Ala siratim mustaqim, kamu memang duduk atas jalan yang benar. Siapa yang duduk atas jalan benar ni? Sekarang ni kalau nak mudah faham, sekarang ni siapa yang duduk atas jalan benar? Si orang yang duduk di atas jalan benarnya ialah orang yang beriman 100% pada Allah Ta'ala, tidak syirik. Orang yang beriman dengan Nabi Muhammad, tidak buat bid'ah satu pun. Buat satu tak termasuk orang yang ikut sunnah, bukan ahli sunnah wal jamaah. Tak buat satu saja ibadat yang kita buat yang tidak ada dalil, kita tidak masuk ahli sunnah wal jamaah. So, tak pakai banyak tu, so. Banyak kalau orang nak semayah tu, iqamah kita baca doa, tak termasuk sunnah. Dia tak ada kan? Semayah jenazah, bagi duit, itu tak masuk sunnah. Terima duit, tak masuk sunnah. Semayah jenazah. Selit sikit-sikit, ya, nah? Selit sikit-sikit, benda yang patut tak patut. Orang banyak-banyak sangat, jadi banyak cerita dia pula. Tanzil al-kitab, Tanzil al-aziz al-rahim. Penurunan kitab Quran ini selama beransur-ansur selama 22 tahun 10 bulan. Tanzil maknanya penurunan kitab ni perlahan-lahan, kitab Quran ni oleh Tuhan yang bersifat al-aziz. Al-aziz ni maha gagah perkasa. Apa maksud gagah perkasa sini? Saya beri contoh ni, lain kali kita tak payah tafsir panjang lah. Al-Aziz ni gagah perkasa. Gagah perkasa yang begini. Pelajar kata benda dia. Awak cuba bayangkan orang di Selayang ni, satu orang yang semua orang pakai, tak berani lawan dia lah. Semua orang takut pada dia lah. Ada tak orang situ? Semua orang di Selayang ni, ada satu orang tu, tak ada siapa dia berani lawan dia. Apa suara pada dia ke apa ke. Ada tak macam tu? Ada. Okey. Kalau ada tak dia ni pula, polis tak berani angkat suara pada dia.